King. Bahkan orang yang lagi battle tuh bilang dia itu gak nanya gitu, maksudnya gak ada yang nanya kayak gitu. Pada nanya tuh apakah kamu benar-benar dikidnap atau kamu dalam bahaya atau enggak, tapi dia gak mau jawab sama sekali. They ask, no, are you kidnapped? Favorite food? Macaroons, guys. She loves macaroons. All right, someone said favorite school subject. All right. Dan tiba-tiba dia tetap mengalihkan pembicaraan dan tiba-tiba kayak dia tangannya ke sini dan live-nya dimatiin begitu aja. Dan di sini yang paling merindingnya untuk menutup ini semua, di mana di sini ditemukan ada dua orang, ada ibu dan anak bernama Eva dan Kate Baldwin yang mana mereka hilang pada tahun 2015 di Texas. Tapi kalau kalian melihat ini, itu mirip banget sama Bebop dan Bibi yang sekarang. Tapi Bebop dan Bibi sekarang ditutupin make up supaya kayak menutup identitasnya. Dan di ini aku merinding banget sih. Dan di story-nya Bebop dan Bibi ini, pernah banget si Bibi atau ibunya itu salah manggil Bebop, bukan manggil Bebop tapi manggil sebutannya Eva. Eva. Kayak ini kebetulan banget gak sih? Berarti anaknya ya namanya Eva. Eva itu dan Kate Baldwin yang dua orang menghilang pada tahun 2015. Eva, where are you at? Eva, where are you at? Wow, apakah itu benar-benar terjadi? Kalau kalian suka dengan video ini lagi tentang Bibi dan Bebop ini, aku bakal bikinin lagi buat kalian semua karena masih banyak banget bukti-bukti dan sesuatu yang harus aku diskusikan sama kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian komen supaya aku bisa bikinin lagi videonya buat kalian semua. Aku juga minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak sesuai di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!